ketemu kabar? Lagi. Gak berasa ya. Iya. Kita sekarang mau ajak MC Friends jalan-jalan lagi ya. Betul banget. Kali ini mau kemana nih kita? Kenapa? Kita jangan Gresik ya, kan gak tahu kan maksudnya itu kan. Iya benar banget. Jangan berisik. Kita mau ke Gresik sama Surabaya nih, MC Friends. Kita ke Gresik dulu, abis itu baru kita pulang. Belum dong, abis dari Gresik kita ke Surabaya. Oh iya betul, kita jalan-jalan, kita explore Gresik dan juga Surabaya. Surabaya, seperti apa? Ya. Let's go. Halo MC Friends, selamat pagi, siang, malam, sore, selamat gini hari. Wow, ya pastinya selamat pagi dong. Iya, ini suasananya pagi ya. Wah, suasana kota Gresik di pagi hari itu justru malah gak Gresik ya. Gersang dong. Hah? Risik maksudnya. Oh, berisik. Aku kira gersang. Jauh ya? Jauh ya. Nah, Kinca gak nangkep ya? Baru bangun. Tuh, nih apa nih? Ini mall di Gresik nih Kinca nih. Wow, gede juga ya, Riz. Iya. Jadi ini mall sekaligus juga ada hotelnya Kinca. Masa? Iya. Hotelnya sebelah mana tuh? Itu. Yang sebelahnya. Nah. Oh, iya. Tuh, lihat jadi ada yang nginep tuh. Di situ. Nah, Riz, hari ini kita bakal jalan-jalan ke kota Gresik ya. Iya, jadi kota Gresik ini adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Jawa Timur. Betul. Jadi dikenal sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik. Yoi, ini emang keren banget ya. Jadi seperti yang kita tahu juga nih MC Friend, kalau Gresik ini juga sudah dikenal sejak abad ke-11 ya. Apalagi ini juga bertumbuh menjadi pusat perdagangan yang gak cuma antar pulau, tapi juga meluas nih ke berbagai negara. Selain itu Gresik juga menonjol sejak berkembangnya agama Islam di Tanah Jawa. Tokoh yang menyebarkan agama Islam di Gresik yaitu Syekh Maulana Malik Ibrani bersama Fatimah binti Maimun yang masuk ke Gresik pada awal abad 11. Karena itu Gresik dijuluki sebagai kota santri. Wow. Ya. Jadi sejarahnya memang disebut dengan kota santri ya. Riz, gue mau lihat rusa dong. Nah, ini rusanya rusa khas Gresik nih. Apa tuh? Ada ya? Ada, rusa bawean namanya ya. Oh gitu. Kalau flashback pada Asian Games 2018 lalu ya, kita mengenal Atung, salah satu maskot ajang olahraga yang berwujud rusa. Tahu nggak? Itu rusanya rusa bawean. Oh gitu. Iya, yang hanya terdapat di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jadi ini memang hewan endemik di sana gitu. Kok ini ada babi? Ngomongnya jangan menjurus ke gua dong Ginca. Oh ini ada babi, kesannya keberadaan gua yang terusik jadinya kan. Oh jadi mungkin rusanya temenan sama babi kali ya. Iya, kan ada istilahnya sampai mereka tuh mungkin berkembang biak bersama, jadi hasilnya namanya babi rusa, ada tuh. Oh gitu. Iya. Bukan ada babi ngepet ya. Ada babi rusa, ada di Papua. Okay. Ada babi rusa. Oh iya iya. Ya iya. Lagi main gitu babinya. Iya. Ginca gak pernah lihat ya ada babi mandi ya, kan? Aduh. Nah tadi kan kita udah jalan-jalan ke Gresik, kali ini kita bakal ke Surabaya nih Riz. Ya, jadi Surabaya ini ibu kota provinsi Jawa Timur ya, sekaligus juga kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Kota ini dinobatkan kota metropolitan sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, Ginca. Wow, emang gede banget sih ya. Dan panasnya sama kayak Jakarta. Benar, udah gitu padet ya Riz. Macetnya juga ya kalau ke Surabaya. Apa aja sih keunikan-keunikan di Surabaya? Jadi hidup rukun berdampingan tentu menjadi dambaan setiap warga ya. Apalagi di tengah perbedaan keyakinan, umat yang ada mampu menyelaraskan kehidupan bertetangga yang cukup harmonis nih Riz. Yang pastinya sih ini tercermin dari kehidupan rukun tetangga di perumahan Royal Residence Wiyung Surabaya ya. Ini sempat viral juga di media sosial. Kenapa?
Karena itu ada berbagai macam latar belakang, mulai dari multi etnis, terus juga pekerjaan, sampai agama. Warga perumahan di kawasan tersebut ini juga menjadi representasi kehidupan rukun masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, tahu gak Aris, yang paling unik nih ya, ternyata itu ada 6 rumah ibadah yang saling berdampingan pada lokasi yang sama. Wah, keren banget ya. Jadi dari 6 penganut agama bisa ibadah di satu lokasi yang sama. Benar banget. Oh iya ya, ini nih ada masjid, ada vihara, ada gereja, terus ada kelenteng ya. Ya, jadi ini nama agama itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu ya. Nah, tuh ini nih perumahan yang gue maksud tadi nih, Kinca, Royal Residence Wiyung. Lihat tuh, rumahnya sama semua ya. Itu yang punya, itu yang punya rumahnya ntar gak pernah ketuker itu. Enggak dong, berarti, kan ada blok-bloknya. Oh, kotor dong berarti. Bukan blok, tapi blok nomor. Iya, enggak. Kan kadang-kadang karena rumahnya sama, gentengnya bentuk bangunannya sama, iya, takutnya sih nanti misalnya gue ke situ main ke rumah teman gue, gue masuk rumah udah nyendok nasi, gak taunya rumah tetangganya. Oh gitu, karena makanya mirip kan rumahnya. Tadi kan kita udah ngomongin tentang Surabayanya, terus juga keunikannya. Betul. Kita jalan-jalan dong. Kemana nih? Kita jalan-jalan ke Jembatan Suramadu yuk. Oke deh. Ya pastinya kalau misalnya MC Friend nih berkunjung ke Surabaya, gak lengkap rasanya kalau misalnya gak foto dengan latar belakang patung Suro dan juga Boyo ya. Iya, ini patung simbolnya kota Surabaya ya, Suro dan Boyo. Betul. Jadi hiu dan buaya. Ini juga salah satu ikon kota pahlawan yang artinya ikan hiu dan juga buaya yang tadi lo bilang ya, Riz. Iya aja. Nah, selain itu juga ada namanya Jembatan Suramadu. Suramadu ini kepanjangannya Surabaya Madura. Betul. Surabaya dan Madura. Jadi memang ini menghubungkan Surabaya dan kota Madura gitu. Ya, dan ini panjang banget loh, Riz. Iya. Ini ada 5.438 meter ya. Jadi kalau misalnya MC Friend lihat nih, jembatan ini juga wisata harus berkendara di jalan tol Suramadu di Surabaya ya. Dan dibangun sejak tahun 2003, MC Friends diresmikan pertama kali tahun 2009. Ada 3 bagian di jembatan ini, yaitu jalan layang Causeway, jembatan penghubung Approach Bridge, dan jembatan utama Main Bridge-nya. Ah, motor juga bisa Kinca lewat sini. Gak bisa dong. Lewat samping tuh bisa tuh. Motor boot. Motor beneran. Oh motor, oke. Tuh banyak motor kan di samping kiri, yang tengah-tengah tuh itu buat mobil. Oh, nah yang sebelah kiri iya, tuh buat itu buat sepeda motor. Boleh juga lewat bawah tuh. Boleh. Tapi pasti tenggelam. Tapi keren banget ya, kayak di luar negeri ya, Riz. Iya benar. Ini salah satu jembatan terpanjang ya di Indonesia ya. Benar banget. Riz, gue mau ke Jepang. Mau lihat Taman Sakura dong. Aduh, kita lagi di Surabaya. Surabaya aja belum kelar udah mau ngajakin jalan-jalan ke Jepang, Kinca. Iya, abis pengen lihat Taman Sakura. Nah, nggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di Surabaya juga ada, Kinca. Serius? Beneran, namanya Taman Tabebuya. Wow. Nah, ini sempat viral karena memang tamannya itu cantik banget. Taman Sakura ya, kalau dilihat pohonnya ini memang mirip, sangat mirip sama sakura. Ya, padahal itu sebenarnya tanaman pohon sakura. Tamanan Tabebuya. Tabebuya memang mirip sama sakura gitu ya. Cantik-cantik banget ya. Iya, pohon Tabebuya ini pohon yang berasal dari Indonesia, tumbuh di Surabaya. Ada yang sempat mengira ini sakura dari Jepang ya, karena emang mirip banget, Kinca. Mirip banget ya. Jadi sebenarnya pohon Tabebuya ini berasal dari negara Brasil nih, MC Friend. Dari Amazon. Betul. Ah, ya kalau ngeliat sesuatu yang luar biasa, wow, Amazon. Amazing. Oh, kan. Nah, gua ajak lu lagi untuk melihat keanekaragaman sewe. Apa tuh? Keanekaragaman hewani. Lu gak konsen gara-gara ada cewek cantik tuh. Iya tuh tadi mbaknya ngeliatin gue mulu. IGR. Enggak ya?
Nah, jadi, ini taman kebun binatang di Surabaya nih Kinjani, yang terkenal banget. Wah, jadi MC Frame buat yang pengen liburan bersama keluarga ya, ini cocok banget karena kebun binatang Surabaya ini banyak banget koleksi hewan yang lengkap, udah gitu sehat. Apalagi taman-taman di dalam kebun binatang ini juga rapi banget ya. Iya, ini luasnya 15 hektar MC Friends ya. Harga tiketnya juga cukup murah untuk masuk ngelihat hewan-hewan koleksi kebun binatang Surabaya. Itu hanya membutuhkan uang sebesar Rp15.000. Ya, untuk weekday dibuka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Weekendnya jam 7:30 pagi sampai jam 16.30 atau 4:30 sore. Oh gitu ya. Udah gitu ada banyak juga nih wahana yang disediakan oleh pengelola KBS ini, seperti naik gajah, naik onta, flying fox, terus juga ada outbound lain-lain ya. Iya, nah ini lokasinya, datang aja ke Jalan Setail nomor 1 Darmo Wonokromo Surabaya. Baiklah, kalau tadi udah dari kebun binatang, sekarang gue mau ajak lu lagi wisata ke pantai, Kinca. Mau. Nah, Pantai Kenjeran ya. Ini pantai terkenal dengan ombak kencangnya. Mm-mm. Jadi banyak wisatawan yang berkunjung untuk berenang dan menyewa perahu untuk berkeliling di sekitar Pantai Kenjeran ini. Ada spot menarik nggak sih, Riz? Ada dong, banyak spot-spot foto menarik yang ada di sana. Udah gitu nih, juga bisa menikmati sunset ya. Wow, romantis dong. Betul. Nah, tempat wisata ini terbagi dua nih, Kinca ya. Mm-mm. Pantai Kenjeran Lama sama Kenjeran Baru. Nah, keduanya sama-sama mudah dijangkau kok ya. Ruas jalan menuju kedua pantainya pun juga udah bagus, lebar. Mm-mm. Jadi gak akan kesulitan untuk mengunjungi kedua pantai tersebut. Oh gitu. Yeah. Ya pastinya Pantai Kenjeran Lama lokasinya berada di Jalan Pantai Ria Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya ya. Mm-hmm. Terus juga untuk Pantai Kenjeran Baru ini di Jalan Sukolilo nomor 100 Sukolilo Baru Kenjeran, Kota Surabaya. Ya kalau dihitung-hitung ini sekitar 9 km ke arah timur dari pusat kota ya, Riz. MC Friends dan Kinca juga, mm-hmm, ya, kalau mau datang ke Pantai Kenjeran Lama ini, kita bisa menikmati dengan naik perahu ya. Bisa nyewa perahu yang ada di sana. Udah gitu juga bisa melihat jembatan Suramadu lebih dekat kalau beruntung ya. Mm-hmm. Kalau misal cuacanya bagus gitu, sambil bisa menikmati pulau berpasir putih. Sambil selfie ya, cari spot-spot keren di sana buat berfoto ria. Jadi jangan lupa juga nih MC Friends, kalau kesini tuh harus bawa kamera ya, sayang banget karena banyak banget spot-spot keren. Iya benar banget. Apalagi daya tarik Pantai Kenjeran Baru ini juga terletak pada wisatanya yang lebih modern daripada Pantai Kenjeran Lama nih, Riz. Iya, meski wisata alamnya nggak sealami Kenjeran Lama ya, tapi Pantai Kenjeran Baru ini punya banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan sama keluarga ya. Benar. Yang menjadi daya tarik utama dari Pantai Kenjeran Baru itu adalah bangunan yang mengusung arsitektur khas Tionghoa. Ya, mulai dari pagoda sampai patung naga besar ya. Hmm. MC Fran juga bisa nih kenal budaya Tionghoa dengan lebih dekat melalui bangunan yang ada di sekitar Pantai Kenjeran Baru. Seru banget pastinya ya. Dari pantai gua akan ajak lo untuk menikmati indahnya pepohonan. Iya betul. Di Gunung Anyar. Tapi bukan gunung ini. Ini hutan mangrove, Kinca. Wow, pastinya gitu. Seru dong, Riz. Kalau di Jakarta tuh ada yang di Pluit tuh, hutan mangrove di Pluit. Nah, kalau ini terkenal juga salah satunya nih, wisata hutan mangrove Gunung Anyar ya, di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Gunung Anyar, Tambak Gunung Anyar. Itu dia. Jadi pastinya pemandangan hutan bakau yang ciamik ini juga bisa dilihat ya sejak memasuki area wisata mangrove Gunung Anyar. Jadi ketika melewati jembatan, MC Friend bisa melihat ataupun dikelilingin dengan pepohonan mangrove yang rimbun juga ya, Riz. Gak cuma jembatannya doang nih yang instagramable ya, tapi juga banyak spot-spot kayak dermaga, menara pandang, terus spot sarang burung ya, spot dermaga bambu, dan masih banyak lagi ya. Untuk melihat pesona hutan bakau di wisata mangrove Gunung Anyar ini, kamu bisa menggunakan perahu, tapi
untuk menyusuri kawasan hutan mangrove dengan perahu akan dikenakan biaya tambahan. Yap. Ya. Apalagi tempat wisata ini juga buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. MC Fram bisa datang ke wisata mangrove Gunung Anyar ini karena memang terletak di Jalan Mendokan Sawah Timur Segoro Tambak Sedati Mendokan Ayu Kecamatan Rungkut. Seru banget ya, Riz. Iya, Surabaya itu ternyata ada monumennya, bukan tanpa arti, yaitu ada buaya sama hiu. Betul. Karena memang ya itu seperti namanya, Suro dan Boyo. Sura artinya hiu, Boyo artinya kadal. Buaya. Ya kan buaya itu kadal juga. Oke deh. Gede dia, panjang ya. Itu bincang. Nah, terus juga tadi kita udah lihat Tabe Buya ya, itu mirip banget kayak Surabaya. Iya loh. Sakura. Sakura. Gua pikir tadi tuh emang di Jepang. Yokohama atau di mana gitu ya kan. Ternyata di Surabaya. Iya dong. Selain itu kita juga ke kebun binatang Surabaya, betul. Terus juga ke Pantai Kenjeran ya. Aduh, itu seru banget ya, Riz. Masih banyak lagi tempat-tempat keren lainnya yang akan kita explore, termasuk juga wisata kuliner. Betul. Kita akan wisata kuliner nih. Pastinya MC Fran udah enggak sabar ya, seperti apa sih kuliner yang ada di Surabaya? Ya. Yuk, kita makan-makan. Aduh, ngantuk Kinca nih, pengen makan deh. Ayo makan yuk. Yep. Apalagi di Surabaya banyak banget nih kuliner yang enak. Salah satunya adalah rawon. Wah, hati-hati Kinca. Kenapa? Rawon. Rawan. Oh. Wah, ini rawon. Ini favorit gua nih. Aduh. Dengan kuah khas berwarna hitam ya, yang dihasilkan dari tanaman kluwek. Betul banget. Ini nikmat banget ya, Riz. Apalagi dagingnya tuh yummy banget. Kluwek ini ternyata bukan cuma sekedar buat menghitamkan ininya ya, kuahnya ya. Terus? Tapi juga ternyata emang buat meningkatkan cita rasanya juga. Benar. Nafsu makan. Ada banyak tanaman, manfaat-manfaat tanaman kluwek itu ya. Iya, jadi nasi rawon ini memang sejenis sop daging berkuah dengan campuran bumbu khas yang menggunakan kluwek ya. Iya. Rasanya enak banget, udah gitu gurih dan lezat. Jadi bisa disantap dalam keadaan hangat ya. Nah, kalau di Surabaya ada yang terkenal banget, itu rawon setan di Jalan Embong Malang yang udah dagang dari tahun 1952. Wow, ini legendaris banget iya, ya. Iya, itu pejuang-pejuang kemerdekaan baru kelar perang, dia udah dagang. Oh gitu, abis perang makan dulu. Iya, karena capek kan. Perang, tembak-tembakan, segala macam, lapar, dikasih makan rawon tuh. Iya, biar tambah semangat, apalagi kalau pakai sambal ya, Riz. Waduh, ini mantep banget sih ya. Barengannya ada perkedel Ginca. Lihat itu, bawangnya dikasih banyak banget sama si abangnya. Iya, enak banget. Nah, lihat dagingnya itu. Dagingnya gede-gede banget gede-gede ya, Riz. Gede-gede banget Ginca. Lu kebayang gak sih tuh? Eh, gua dikasih satu juga gak cukup tuh. Ya pasti bikin nambah terus ya. Iya, lu kebayang kan tuh apa seger, gurih, pedes. Nah, ada paru, ada telur asin. Ya ini temennya lah ya. Sambil menikmatinya dengan taburan toge dan sambal. Betul. Habis dari rawon, kita makan soto ayam yuk. Iya, ini masih berkuah-kuah ya. Tapi kalau ngomongin soal soto ayam, jagoannya itu soto ayam Pak Jayus. Kenapa? Karena emang udah terkenal nih ya. Sotonya enak gitu, harganya juga terjangkau. Dan Pak Jayus ini memang jangan diajak bercanda. Kenapa? Karena setiap jokes-jokes yang dikeluarkan tuh Jayus. Oh, Jayus ya. Itu namanya. Oh, namanya Pak Jayus. Yoi. Okay. Jadi soto ini memang terletak pada penggunaan ayam kampung ya. Udah gitu bahan bakunya tuh soto adalah dari rebusan ayam. Terus juga kuah soto yang gurih banget nih, Riz. Oke, ini di sini kelezatannya yang perbedaannya karena memang sotonya ini menggunakan ayam kampung. Ya, jadi selain dari air rebusan ayamnya, kaldu ayamnya, kuah sotonya gurih karena emang ditambahkan penyedap juga yang terbuat dari udang Ginca. Iya, jadi seger banget ya. Ya, alami semuanya, berbahan dasar
yang serba alami gitu, nggak ada pakai penyedap rasa buatan ya. Benar. Jadi pastinya kalau misalnya MC Fram pengen nyobain soto ayam Pak Jayus, ini bisa datang di Jalan Manyar nomor 81 Sukolilo Surabaya ya. Ini enak banget nih Riz. Pagi-pagi sarapan soto ayam ya. Waduh, kincah. Kaget nanti lambungnya makan soto pagi-pagi. Enggak dong. Riz, kan kita udah jalan-jalan nih ke Surabaya, terus juga udah kuliner juga. Nah, sekarang beli oleh-oleh yuk. Yuk, sebelum kita ke hotel balik, mau istirahat, kita beli makanan dah buat nanti malam kalau iseng ya, lapar. Cemilan-cemilan apa nih yang recommended nih, Kinga? Ini ada ya namanya kue lapis Surabaya Spiko. Oh, ini kue lapis. Apa yang membedakan dari kue lapis ini dibandingkan dengan kue lapis-lapis yang lain? Jadi ini udah legendaris ya, Spiko kuno ini merupakan kue lapis tiga khas Surabaya yang populer di Indonesia. Nah, selain enak, kue lapis Surabaya ini juga cocok banget dijadiin oleh-oleh. Oke. Tapi tahu gak sih Riz, ada beberapa Spiko kuno nih yang dijual oleh Spiko resep kunonya. Ada yang namanya regular spekules, terus juga regular tanpa kismis, sama regular kismis. Jadi ada tiga pilihan rasa ya. Oke. Dan ada juga menu-menu kue lainnya kali ya, nggak cuma kue lapis aja ya. Bener banget. Salah satu jagoannya juga tuh ada Japanese cheesecake-nya. Jadi tahu nggak sih harganya ini? Kalau dijual, ini mulai dari 85.000 sampai 300.000 ya. Iya. Ya pastinya MC Frank kalau misalnya tertarik, MC Frank bisa datang ke toko Spiko Resep Kuno di Jalan Rungkut Madya nomor 41 Kota Surabaya. Oh, ini enak banget ini ya, kismis nih. Itu kismis sama ada selek nanas. Iya, betul. Seger ya. Ini pasti lembut banget kebayang kan? Karena telur yang dipakai juga banyak banget ya, Riz. Oh, kalau kue tuh kalau mau lembut ditambahin telur yang banyak ya. Benar. Kalau gue pikir kalau kue tuh mau lembut tuh dikasih kalimat-kalimat yang halus gitu. Oh, itu hati. Puji-puji. Itu hati. Oh, hati ya. Oh, jadi lembut ya kalau. Iya. Yeay, puas banget ya jalan-jalan ke Surabaya ya. Wah, makasih Ginca udah ngajak gue jalan-jalan. Ini posisinya gue yang ngajak lo jalan-jalan atau lo yang ngajak gue jalan-jalan sih sebenarnya? Sama-sama lah ya. Sama-sama lah ya. Masalahnya yang bayarin aja ya. Iya. Oke deh kalau gitu you. MC Friends, Kinca, thank you. Nanti kita jalan-jalan lagi ya. Benar ya, pastinya MC Friends. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye. Kenyang kan? Kenyang banget. Rawon sama soto. Emang hampir sama, tapi sebenarnya itu gak beda. Gak beda. Sebenarnya gak sama tapi gak beda. Gimana tuh ceritanya? Beda dong, beda ya. Jadi soto sama rawon tuh kan sama-sama berkuah ya. Tampilannya hampir sama, cuman warnanya juga beda ya. Sama, tapi warnanya kayak kuahnya. Kalau rawon kan dia karena ada tambahan peluk, jadi warnanya tuh agak sedikit hitam. Gelap ya, hitam. Terus tapi, juga ada soto ayam. Soto ayam. Kalau soto ayam gue udah sering ya. Tapi rawonnya emang itu gue ngerasa takut tadi pas makan. Kenapa? Rawon kan. Oh, itu rawan. Beda. Beda. Ya pastinya MC Fran tadi udah nyicipin rawon, terus juga soto ayam sama oleh-oleh tadi ya. Spiko. Ya, itu Spiko kuno. Kue lapis 3 khas Surabaya. Ya pastinya kalau misalnya MC Fran mau oleh-oleh di sana aja karena emang udah legendaris banget ya, Riz. Itu salah satu yang paling legendaris ya. Betul banget. Baiklah, kita sudah jalan-jalan, sudah wisata kuliner, jadi berakhir juga nih perjalanan kita di Gresik dan Surabaya. Betul. Kira-kira nextnya kita bakal jalan-jalan kemana lagi? Yang pastinya MC Frank, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan episode yang ada di Zona Katulistiwa. Sampai ketemu di Zona Katulistiwa edisi berikutnya. Aris pamit. Kinca Bakti pamit dan ciao.